Petinju asal Ambon, Mikhail Muskita, meraih medali perak. Serupa dengan Asri. Michael mendapatkan medali perak setelah dikalahkan petinju Thailand, Chakapong Yomhot, yang berlaga pada nomor 86 kg putra dengan skor akhir 4-1. Ditemui usai pertandingan, Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari, yang menyaksikan langsung laga tinju SEA Games 2023, mengapresiasi Michael yang telah berusaha tampil baik. Jadi Michael, tadi saya lihat sudah menampilkan performanya yang menarik, yang maksimal mungkin, tapi belum maksimal. Karena saya percaya Michael punya kemampuan jauh lebih dari itu, makanya Michael harus segera dipersiapkan untuk bisa menampilkan yang terbaik nanti pada saat Asian Games. Petinju berusia 22 tahun asal Ambon ini mengaku pada ronde pertama ia masih dapat membaca pola permainan lawan. Namun pada ronde berikutnya ia cukup kehabisan tenaga dan harus menyerahkan medali emas pada petinju Thailand. Ronde kedua mungkin saya sudah dapat tipe permainan, mungkin stamina saya, terus mungkin saya juga jarang punya lawan sparring juga di Indonesia. Saya nggak pernah sparring untuk pertandingan di sini. Sebelumnya, Michael berhasil mendapatkan medali emas pada SEA Games 2021 Vietnam pada cabang tinju nomor 75-81 kg putra.